Halo Sobat Rangemark, Sobat sudah tahu belum kalau setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Jadi Sumatera Barat? Tahun ini adalah Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-77. Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun ini mengusung tema Daya Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Oktober 2022. Tema Daya Budaya menjadikan tradisi dan nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai sumber kreativitas yang menggerakkan kebudayaan untuk kesejahteraan hidup. Ada sejumlah konten menarik yang digelar pada PKD Sumbar tahun 2022 ini, diantaranya panggung budaya 19 kabupaten kota yang menampilkan seni tradisi dan kontemporer unggulan daerah masing-masing panggung visual Sumatera Barat, panggung pertunjukan teater, tari, dan musik panggung literasi, serta parade lomba festival. Pada kesempatan kali ini, Rangemark menghadiri langsung rangkaian acara PKD Sumbar 2022 di Kota Padang, tepatnya di Taman Budaya Padang, Sumatera Barat. Pastinya, Rangemark akan mengulas kekayaan intelektual apa saja yang ada di PKD Sumbar 2022 ini. Yuk simak! Yang pertama adalah Festival Permainan. Banyak sekali festival permainan dan salah satunya dijadikan sebagai perlombaan, yaitu Sipak Rago. Sipak Rago adalah salah satu jenis permainan tradisional anak nagari yang dimainkan laki-laki di Sumatera Barat. Tahukah Sobat, permainan tradisional ini juga termasuk kekayaan intelektual komunal yang kepemilikannya bersifat komunal, yaitu pengetahuan tradisional. Karena mengandung unsur karakteristik warisan tradisional, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat. Selain itu, permainan tradisional juga termasuk ekspresi budaya tradisional karena dimainkan dengan segala bentuk ekspresi yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Selanjutnya yang tak kalah menarik ada panggung seni pertunjukan. Pada bidang seni teater diantaranya ada randai, tupai janjang, tonel, dan sandiwara kampuang. For your information, seni teater merupakan jenis hak cipta loh, yaitu karya drama dan koreografi. Seni pertunjukan di PKD kemarin juga ada seni tari yang diantaranya ada tari piring, tari adok, yang mana jika dalam kekayaan intelektual hak cipta, seni tari juga termasuk jenis ciptaan sendera tari. Nah, selain hak cipta, untuk tariannya itu sendiri termasuk KI komunal ekspresi budaya tradisional yang sudah turun-temurun dari masyarakat dan harus dilestarikan. Ada lagi nih, yaitu Festival Cepak Copong. Aktivitas Cepak Copong dalam tradisi Minangkabau biasanya menghadirkan masakan khas nagari masing-masing yang dibuat saat momen tertentu saja. Festival ini dihadiri oleh banyak stand UMKM Sumatera Barat. Sekedar menyebut contoh, ada nasi kapau, palai renuak, randang talua, tinyaram, itiak lado ijo, soto padang, gulai cancang. Wah, banyak banget deh Sob. Oh iya, makanan-makanan tersebut jika diberi merek, otomatis termasuk kekayaan intelektual merek yang bisa didaftarkan dan dilindungi loh. Selain itu, untuk komunalnya, makanan juga bisa masuk ke dalam pengetahuan tradisional. Gimana Sob? Takjub kan dengan kekayaan intelektual yang ada di Pekan Kebudayaan Sumbar ini? Baik personal maupun komunal, banyak banget ya kekayaan intelektualnya. Apa yang paling menarik nih menurut Sobat? Boleh komen di bawah ya. Yuk sama-sama lindungi kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai tak terhingga. Kalau Sobat mau tanya-tanya seputar HKI, jangan ragu hubungi Rangemark. Oke, timo.
Tapi sungguh pun pada tuan ini mau sarap PS akan dia ini yang memakalik dengan lagu buat di jerong. Mana kasut ni sapu? Kok dia tes sapu tu ya kan yo gayo bahasa bicak. Ayo.
dan akhirnya aku mati juga. Setelah menang dalam perang saudara, berkumur di bawah beringin songsang berita. Benar, Zatumi. Sekarang, semua orang menyaksikan Suri. Mereka katakan, Suri terkena guna-guna. Semua dokter mengobatinya jadi teler. Semua dukun berikannya ramuan jadi pinggul. Oh, Datuk, selamatkan Suriku, Datuk. Terlalu kau cemaskan Suri karena menganggap dia satu-satunya pewaris keturunan. Dan apabila Suri mati, akan ada orang lain yang mewarisi harta dan tanah pusaka. Ya, benar, Datuk. Panggil Suri. Tapi Suri tidak ada di sini, Datuk. Kalau begitu, biar aku yang mencari. Bagaimana mungkin Datuk mencarinya? Rantara dapat mewujudkan aku, dan aku pun dapat mewujudkan Suri. Suri. Suri selama ini tersembunyi. Tidak bisa keluar malam. Tidak dapat berlari dan menari. Suri terpatung karena keinginan dan lainnya. Dia melontar karena merasa mendapatkan hukuman berat. Suri, Suri kau, Suri kandir. Siapa yang masuk Suri, Datuk? Suri bukan digunakan, tapi digantikan tak berguna. Oh, Datuk, siapa yang masuk Suri, Datuk? Jangan tanyakan siapa, karena akan menyangkut sebuah nama. Setiap tudingan tak tertanggungkan akibat. Oh, Datuk, ketemanggungan. Katakan, siapa masuk Suri, Datuk? Itu asli. Di negari lima kali terletak sistem dasar adat Bodi Caniago. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kemenakan merajakan kemamak, mamak merajakan mufakat, mufakat berdiri dengan sendiri. Dan akhirnya